keluarga besar dan semakin menjadi sadar Tuhan. Kami ada di ruangan ini. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau puji. Kami mau puja Engkau, Raja di atas segala raja. Kasihmu yang begitu besar jadi bagian di kami. Itu sebabnya malam ini Bapa, biar kiranya berkenanlah Engkau ada bersama kami ketika kami memuji Engkau di malam Natal ini. Biar kiranya nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang dipermuliakan, karena hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Acara ini kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Dari awal pertanyaan sampai pada akhirnya, biar kiranya ada dalam tuntunan surga, kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kami diberkati pada malam ini ketika pujian kami naik di hadapan Tuhan. Kami semua menikmati suasana surga, rencana kuasa kegelapan yang mau mencoba mengganggu ibadah ini. Seberapa kami yang ada bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kemenangan dan kebebasan jadi bagian. Terima kasih Bapa. Dengan mengucap syukur, kami tabiskan ibadah Natal pada malam ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebaikan Tuhan. Natal waktunya kita merenungkan, kita merenungkan betapa Allah kita sembah. Yang Allah yang besar. Ketika orang Majus mendengar bahwa Raja itu telah lahir, dan dengan penuh sukacita mereka membawa emas menyandarmu untuk mempersembahkan kepada Raja yang telah lahir itu. Dan malam hari ini mungkin saudara-saudara kita tidak membawa harta yang berharga untuk kita persembahkan kepada Raja kita, tetapi ingat ada satu hal yang berharga kepada saudara-saudara, itu hatimu. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dialah yang disembah malam hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, buka hatimu saat ini. Biarlah Roh Kudus hadir menjamah engkau. Biarkan hadir memberkati saudara-saudara malam hari ini. Engkau pastikan engkau bisa mengundang Roh Allah bekerja atas sini. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Roll.
Oh.
dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Thank you.
kesempatan hadir pada malam hari ini, yang datang dengan sukacita yang dari Tuhan, boleh lambai dan tangan. Wow, haleluya. Glory, malam hari ini kita bersorak-sorak bagi nama Yesus. Dialah yang Maha Besar. Kita harus pujian ini. Haleluya. Amen.
kita akan memberikan tambahan sedikit lagi. Puji Tuhan, haleluya. Dan tak berlaku pikiran.
usia dini yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu datang dengan persoalan malam hari, datang dengan beban, datang dengan penyakit, datang dengan persoalan pekerjaan, datang dengan persoalan anak, datang dengan persoalan rumah tangga, datang bersama Tuhan. Kau mencari jawaban hidup kami Tuhan malam hari ini yang tidak pernah kita lihat. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang kami hormati.
Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan dengan berbagai macam persoalan yang berbeda-beda seperti dengan yang lalu. Tetapi kami percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan dengan berkat Natal malam hari ini. Engkau akan merubah hati kami, Engkau akan merubah pikiran kami, dan biarlah Engkau menjadikan kami lebih indah di hadapan hadirat Tuhan. Lebih indah, lebih manis, lebih indah di hadapan hadirat-Mu. Menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati yang baik kami siapkan untuk berniakan di tabur. Roh Kudus Engkau hadir bagi kami. Biarlah benih ini akan tumbuh, dia berbuah. Ada menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua menikmati anugerah Allah. Kami semua menikmati campur tangan Tuhan. Dan biarlah berkat Natal kami nikmati hari ini Tuhan. Intimidasi kuasa gelapan roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami, suasana hati kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersama-sama ikat kuasanya. Kami hancurkan dari patahkan usir di dalam nama Yesus berkuasa. Biar otoritas Tuhan sepenuhnya menguasai kami. Dan ibadah hari ini mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita bawa hati kita. Biarlah berkenatan malam hari ini akan menjadi bagian kita semua. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya rindu setiap hati yang hadir hari ini, setiap telinga yang mendengar hari ini, biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Biar berkat Tuhan tercurah mengalir, melimpah menjadi bagian di depan kita. Hati yang baru, hidup yang baru, pandangan yang baru, pemikiran yang baru, biar menjadi bagian kita semua, saudara kita oleh Tuhan. Hari ini semua saudara bulan Desember, seluruh dunia bersama-sama bersuka cita, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam acara perayaan Natal. Bulan Desember saudara, kita melihat seluruh dunia, bahkan orang-orang Kristen juga, mereka juga turut sepertinya merayakan Natal saudara, dengan berbagai macam hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Biaya yang begitu luar biasa, dana yang begitu luar biasa itu dikeluarkan saudara untuk acara-acara Natal. Ada beberapa gereja yang saya tahu di Jakarta saudara, mereka kalau merayakan Natal saudara bukan ratusan juta yang harus dikeluarkan, tapi sampai miliaran saudara yang dasar Tuhan. Itu mau saya buat di luar Bung Karno saudara, itu kurang lebih hampir 500 juta. Kalau mau pakai semua saudara yang dasar Tuhan, mungkin hampir 1 miliar saudara yang dasar Tuhan. Sebaliknya ada pohon Natal yang termahal, itu di Kempinski Hotel Bahia Spanyol, itu kurang lebih saudara harganya 234 miliar, kelihatan biasa saja. Tetapi saudara-saudara Tuhan, ornamennya saudara itu dipenuhi dengan berlian yang asli. Kita melihat saudara, luar biasa. Ini sekarang yang paling termahal, sebuah pohon Natal yang termahal yang ada di dunia. Kemudian saudara-saudara Tuhan, hadiah Natal Elizabeth Taylor pada tahun 2011, cincin ini dilelang dengan harga 1,8 triliun. Sebuah harga yang begitu fantastis saudara, untuk sebuah hadiah Natal. Tetapi saya mau katakan sehingga sore Tuhan, Natal sebenarnya itu berpusat kepada siapa? Natal itu berpusat kepada pribadi. Siapa sehingga sore Tuhan? Dia adalah Yesus yang kita hari ini bersama-sama sehingga sore Tuhan rayakan. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mari bersama-sama kita baca ayat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, 2:3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala saudara-saudara Tuhan. Berita Natal adalah peristiwa kelahiran Kristus datang ke dalam dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Natal saudara, tujuan dari Natal adalah kita mengenal, kita mengingat bagaimana kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Biarlah kita semua memahami hal ini saudara. Hari ini saya ingin membawa kita bagaimana kita menjalani Natal yang benar di
hadapan Tuhan. Biarlah kita pada waktu kita menjalani Natal, Tuhan senang, saudara. Tuhan bahagia, Tuhan bangga dengan kehidupan saudara. Tuhan lihat benar mereka menjalani momen Natal dengan sesuai dengan isi hatiku, sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan maumu. Sudah enggak sulit Tuhan. Begitu banyak orang mereka menjalani momen Natal tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu saudara enggak sulit Tuhan. Tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tidak seperti apa yang Allah inginkan terjadi pada waktu umatnya berkumpul, pada waktu umatnya masuk di bulan Desember. Saudara enggak sulit Tuhan. Yang pertama saudara enggak sulit Tuhan. Natal yang benar di mata Tuhan itu yang bagaimana? Yang pertama adalah Lukas pasal 1 ayat 16. Kita datang kepada Yesus. Amin saudara. Kita datang kepada Yesus. Natal yang Tuhan inginkan terjadi adalah datang kepada Yesus. Kita melihat ayat yang sedang dikasih oleh Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam pelukan. Pada waktu gembala-gembala mendengar berita kelahiran Yesus sedang dikasih oleh Tuhan, yang dilakukan oleh gembala-gembala adalah apa? Mereka datang sedang dikasih oleh Tuhan. Mereka cepat-cepat berangkat apa? Untuk menjumpai bayi Yesus. Berbeda dengan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Pada waktu orang-orang Majus sedang dikasih oleh Tuhan bertanya di Yerusalem, di mana bayi yang baru lahir itu? Di mana Mesias yang lahir itu? Kami telah melihat bintang yang sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana orang-orang Majus menyampaikan hal itu kepada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Taurat yang tahu bahwa Yesus akan lahir. Tetapi pada waktu berita itu datang kepada mereka, mereka tahu saudara, Yesus akan dilahirkan di mana, di Betlehem. Yesus akan datang saudara sebagai Mesias. Tetapi tidak ada usaha bagi mereka untuk benar-benar seperti gembala-gembala yang begitu cepat-cepat datang di Betlehem, datang menjumpai bayi Yesus. Mereka hanya biasa saja, oh dia terlahir di Betlehem. Bagaimana dengan kita pada waktu kita menjalani momen Natal saudara kasih Tuhan? Apakah hati kita seperti gembala-gembala yang benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan? Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan saudara, keseberapa kita yang hadir bersama-sama kita berkumpul untuk apa? Untuk menjumpai Yesus. Amin saudara. Kita datang beribadah dengan satu tujuan, satu kerinduan. Kita ingin bersama-sama datang seperti gembala-gembala bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Allah di dalam ibadah kita. Kita bertemu dengan Yesus hari ini untuk apa saudara? Di dalam ibadah kita, kita bersyukur. Begitu baik dia, dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Dia datang ke dalam dunia memberi jalan. Pada waktu tidak ada jalan untuk keselamatan saya dan saudara, di depan kita adalah kebinasaan yang kekal. Tapi saya mau katakan oleh karena kasihnya yang begitu besar, cintanya bagi saya dan saudara, dia memberi jalan kehidupan, dia memberi sorga bagi saya dan saudara. Begitu banyak orang Kristen saudara, mereka mengikuti momen Natal tidak seperti gembala-gembala yang ada. Tidak ada hati mereka untuk bertemu dengan Yesus di rumah. Mungkin ada pohon terang saudara yang disuruh Tuhan, ada kue-kue yang sudah disiapkan untuk tamu-tamu, rumah didekorasi dengan baik, segala sesuatu telah disiapkan dengan begitu luar biasa saudara yang disuruh Tuhan. Tetapi tidak ada hati mereka untuk datang mencari Tuhan, untuk datang beribadah, untuk datang bersyukur seperti kita hari ini. Amin saudara. Saya mau katakan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bersama-sama berkumpul dengan satu tujuan. Kita mau bertemu dengan Tuhan, memuji Dia, mengagungkan Dia, membesarkan Dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebenarnya tidak sulit Tuhan. Pada waktu mereka bertemu dengan Yesus, ada pujian, ada kemuliaan. Mereka memuliakan Allah. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Biarlah kita pada waktu kita sesudah beribadah, kita memuji Tuhan. Biarlah yang keluar dari hari kita, kita memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa bertemu dengan Engkau.
Kami bisa menikmati ibadah. Kami bisa mengagungkan Engkau. Kami bisa meninggikan Engkau. Kami bisa memuliakan. Tapi yang lain itu yang terjadi dalam setiap saudara datang sesudah ibadah. Biarlah pujian yang keluar sukacita dalam kehidupan saudara. Tidak semua orang saudara mengikuti Natal. Kemudian Natal itu adalah peristiwa di mana mereka bertemu dengan Yesus. Sampai semua datang saudara yang disuruh Tuhan. Celebrating Christmas, religious or cultural holiday. Sudah hari raya Natal, apakah itu hari raya keagamaan atau hanya sekedar budaya? Budaya bagaimana seorang menatap sebuah hari libur yang sudah menjadi budaya sudah yang kasih oleh Tuhan. Ini sebuah riset sudah yang kasih oleh Tuhan. Apakah kamu merayakan Natal? 92 saudara, itu luar biasa ini di Amerika saudara. Saya kaget ini, ada 92% yang merayakan Natal. Jadi sudah tua, hampir mayoritas orang Amerika itu mereka merayakan Natal. Tetapi 7% tidak. 1% kadang-kadang sometimes, kemudian yang tidak tahu. Tetapi sudah tua, ada 51% saudara yang mereka sulit Tuhan mengakui bahwa itu adalah hari raya keagamaan. Tetapi sulit Tuhan 32% kurang lebih hanya budaya hari libur budaya saja yang sudah lama turun temurun. Nah 32% ini sudah sama sekali tidak ada bagi mereka untuk beribadah, tidak ada mencari Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa dia telah lahir di Bethlehem, dia lahir dari kandungan perawan Maria. Tidak ada saudara-saudara Tuhan. Itu hanya hari libur saudara-saudara Tuhan. Nah saudara-saudara Tuhan, kita di mana? Bagaimana bagi saya dan saudara? Momen Natal ini saya mau katakan bagi saudara yang hadir hari ini. Ingat, Natal adalah kau harus mencari Tuhan. Bukan Natal adalah kau yang bertemu dengan Tuhan. Bukan Natal adalah kau yang seperti gembala-gembala yang datang bertemu dengan Yesus selama mengatakan hari ini. Natal adalah bagaimana kau berjumpa dengan Tuhan. Apa yang saudara? Kemudian yang selanjutnya, Natal yang benar di mata Tuhan itu sudah dari Tuhan. Bagaimana? Yang kedua, Natal yang benar adalah ada pengorbanan, ada penyembahan, ada persembahan kepada Yesus. Sudah dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana pengorbanan waktu yang telah diberikan oleh orang-orang Majus untuk datang bertemu dengan Yesus. Pengorbanan mereka itu begitu luar biasa, waktu tenaga yang mereka berikan saudara melalui perjalanan yang begitu panjang. Sudah dikasih Tuhan, mereka kurang lebih dari daerah Persia. Kau sudah melihat ini Google Maps saudara. Itu dari daerah sini ke daerah Bethlehem, Yerusalem, saudara. Itu 1156 km. Mereka harus berjalan, saudara-saudara Tuhan. Pada siang hari panas yang begitu terik, luar biasa di dalam rambasan. Kembali kepada malam hari, saudara-saudara Tuhan, dingin yang begitu luar biasa. Tujuan satu pengorbanan yang tidak main-main, saudara. Hanya apa? Hanya untuk saudara datang kepada Yesus. Bagaimana kita pada waktu mau menatap? Apa kita mau berkorban saudara-saudara Tuhan untuk Tuhan? Di gereja kita masing-masing, apakah pada waktu mau menatap kita mau berkorban waktu tenaga untuk Tuhan? Kita lakukan itu bukan untuk manusia, tapi lakukan itu sama katakan itu untuk Tuhan. Engkau datang mungkin bersih-bersih di gereja saudara. Engkau datang di gereja untuk bantu-bantu apa yang engkau bisa berikan. Engkau bisa berikan waktumu saudara di gereja di mana engkau beribadah. Itu adalah momen Natal. Pada waktu engkau menghadapi Natal, ada waktumu yang engkau berikan untuk Tuhan. Ada korbanmu untuk Tuhan saudara. Perjalanan 1000 lebih saya ingat lagi pada pilih Nando. Nyetir saudara rasanya tidak mau sampai-sampai 1000 kilometer lebih. Nah ini mereka jalan kaki saudara, cuma naik onta saudara yang disuruh Tuhan. Perjalanan yang begitu luar biasa yang harus berlalui, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tapi saya mau katakan itu mereka lakukan.
Tuhan, kenapa ingin bertemu dengan Tuhan? Bagaimana korbanmu dengan Tuhan? Di gereja saudara masing-masing, pasti hitung-hitungan mungkin. Mereka tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya, penyembahan. Selain pengorbanan, ada penyembahan, saudara. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, yang sujud menyembah dia. Selain momen Natal, saudara, selain dalam momen Natal, selain engkau berkorban. Jadi Natal yang benar itu cari Tuhan. Engkau berkorban. Engkau menyembah Tuhan seperti kita saat ini, saudara-saudara Tuhan. Kita kumpul bersama-sama, kita sembah dia, Raja. Supaya dia ini layak untuk disembah, saudara yang saya sebut. Ada penyembahan. Kita melihat orang-orang manusia mereka apa? Sujud menyembah dia. Apakah setiap momen Natal kita juga sujud untuk menyembah Tuhan, saudara, dengan sungguh-sungguh? Tidak hanya mereka buang waktu tenaga, perjalanan yang begitu panjang, saudara yang saya Tuhan, tetapi juga mereka datang sujud, mereka menyembah, mereka berikan penyembahan mereka bagi Yesus yang telah hidup. Kemudian saudara-saudara Tuhan, yang ketiga, ini 3B, pengorbanan, penyembahan, dan persembahan. Jadi dalam momen Natal ini saudara, kita 3B, ada pengorbanan, ada penyembahan, dan ada persembahan. Maka mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Dia yaitu emas, kemenyan, dan emas. Amin, saudara. Bagaimana persembahan saudara di gereja saudara masing-masing pada waktu momen Natal? Ada enggak juga yang melakukan itu, saudara? Ini sebuah keharusan, saudara. Mungkin engkau berkata, saya enggak punya apa-apa, pendeta. Saya enggak punya uang, pas-pasan. Engkau punya pengorbanan, satu, saudara. Engkau bisa punya pengorbanan. Engkau berikan waktumu, saudara. Engkau berikan kesempatan tenang kamu untuk datang membantu di gereja. Mungkin cuma urus-urus pak kursi, saudara, atur kursi. Mungkin engkau menyapu, saudara, bersama Tuhan. Tapi tujuanmu apa? Engkau lakukan itu untuk Tuhan. Amin, saudara. Mari di momen Natal, bukan Natal kalau engkau tidak bertemu dengan Tuhan, bukan Natal kalau tidak ada pengorbanan, bukan Natal kalau tidak ada penyembahan, dan bukan Natal kalau engkau tidak memberikan persembahan bagi Tuhan, meskipun sesuatu yang kecil yang kita bisa lakukan. Itu Natal saya katakan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Selanjutnya, Natal yang benar di mata Tuhan itu yang pertama. Yang ketiga, saudara, memuji Tuhan. Ini diberikan, dicontoh oleh siapa? Malaikat-malaikat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaknya bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar malaikat tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, tidak Natal kalau kita tidak memuji Allah, saudara. Amin, saudara. Tidak Natal kalau kita tidak menyampaikan pujian kepada Tuhan. Kita diberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Masa tidak ada kita datang kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Kita perlu memuji Tuhan, berkata terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik bagi saya. Engkau Allah yang sangat baik bagi saya. Coba pikir-pikir saudara, kita ini penuh dengan berbagai macam pelanggaran dosa yang ada pada diri. Kita tidak layak, saudara, untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kita tidak layak untuk bisa melihat Tuhan. Engkau tidak layak untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan engkau tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Kristus telah hadir, saudara. Dia sebagai juru selamat memberikan jalan, membuka jalan dengan penderitaan yang begitu luar biasa, supaya saya dan saudara bisa bertemu dengan Tuhan, bisa memandang Tuhan, dan bisa mengambil tempat dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingat Yesus, tidak akan pernah berhenti pujian dari mulut.
Jadi Natal kita ingat Tuhan. Maka yang keluar dari mulutmu adalah apa, saudara? Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Itu momen Natal, Natal yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Itu Natal yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Itu Natal yang Tuhan sukai kita lakukan pada waktu Desember, saudara. Ingat hal-hal ini yang berkenan kepada Tuhan. Nah selanjutnya, saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana sikap hati yang benar dalam menjalani Natal? Ini sikap hati yang benar, saudara. Karena kita ini baru tanggal 1. Ini baru tanggal 1 Desember. Saudara masih begitu banyak Natal-Natal ke depan yang akan saudara lalui. Masih begitu banyak Natal-Natal nanti yang saudara akan jalani. Nah firman Tuhan, saudara, Natal yang Tuhan inginkan, kita sudah lihat dari hal. Nah sekarang bagaimana sikap hati yang benar pada waktu kita mau menjalani Natal ini, saudara. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Nah sebenarnya saya Tuhan, yang pertama, sikap hati yang pertama selain suruh Tuhan, miliki ketaatan. Ketaatan ini harus menjadi bagian setiap orang percaya pada waktu Natal itu datang dalam kita, dalam kehidupan kita. Ketaatan ini harus menjadi bagian supaya kita berkenan di hadapan Tuhan pada waktu momen Natal. Miliki, ingat, sikap hati yang taat. Sikap hati yang taat ini harus ada dalam setiap kita yang hadir hari ini. Kita melihat mengenai Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepada aku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada waktu berita Natal disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria, sudah dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamai dia Yesus. Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat berkata, Roh Kudus akan turun ke atas dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Saudara, orang yang taat itu tidak ada protes-protes sudah dikasih Tuhan. Orang yang taat itu sudah dikasih Tuhan. Dia hanya dengar dan lakukan apa yang disampaikan. Tidak ada sudah dikasih Tuhan. Sikap hati yang taat itu harus ada argumen segala. Maria sebenarnya bisa berargumen. Dia bisa protes dan dia bisa berkata, suruhlah orang lain. Saya tidak siap, saya tidak bisa. Apa yang akan dikatakan oleh tunangan saya, oleh Yusuf, kalau saya hamil tanpa sepengetahuan dia? Saya sudah bertunangan. Carilah orang yang belum bertunangan, yang belum punya pasangan. Saya sudah punya pasangan. Saya mengatakan pada waktu berita Natal itu datang kepada Maria. Apa yang dia katakan? Maria, saudara, jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hati orang yang punya hati seperti hamba itu taat, saudara, yang kasih Tuhan. Dengar-dengaran, tidak protes-protes segala. Argumentasi ini dan itu sudah dikasih oleh Tuhan. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana pada waktu saudara menyampaikan rencana untuk Natal, rapat untuk Natal. Saudara bisa lihat mereka yang punya hati yang taat, tidak ada protes dan argumen saudara. Mereka taat apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apa yang sudah sadir dirompakan oleh Baptister gereja itu mereka taat. Amin saudara. Saya bersyukur jemaat di sini, jemaat-jemaat yang taat. Bagaimana ke depan saudara? Apakah saudara itu punya sikap hati seperti Maria? Bagaimana apa Tuhan berkata, waduh, itu dia. Hanya kamu saja protes, tidak mau berkorban.
saudara itu benar-benar tidak baik untuk menghadapi momen Natal ini, saudara. Amin. Biar kita tahu, kita melihat bagaimana Maria, dia tidak protes kepada malaikat. Dia tahu bahwa saudara-saudara Tuhan ada Yusuf. Dia tahu Yusuf sebagai tunangannya. Tapi karena firman Tuhan, karena Tuhan saudara-saudara Tuhan, dia apa berkata saudara? Jadilah kepada aku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Tuhan meninggalkan dia. Amin saudara. Mari punya sikap hati yang benar saudara. Apa yang sudah disampaikan, taat saja. Dengar saudara-saudara Tuhan. Itu Tuhan sangat rindu untuk memberkati orang-orang yang seperti ini. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Belajar untuk berkorban. Belajar untuk memberi. Di mana saudara beribadah. Di situ sudah akan melihat berkat Tuhan itu yang luar biasa. Akan tercurah dalam kehidupan saudara. Orang yang hitung-hitungan tidak akan melihat berkat yang begitu hebat dalam hidup ini. Semua kesaksian ini. Kurang lebih tahun kemarin. Itu waktunya cuma 3 bulan. Pada waktu saya berdoa kepada Tuhan, sesuatu sebenarnya yang tidak mungkin saudara. Saya katakan Tuhan, saya bukan di mobil Pajero. Tapi iman saya itu kuat. Kemampuan saya tidak ada. Pada waktu Tuhan kasih, saya seperti bermimpi. Saya mau bermimpi juga di Pak. Saudara-saudara Tuhan, saya sempat bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok bisa saya punya mobil ini? Suara yang begitu jelas di hati saya. Kan kamu tidak hitung dengan saya. Saudara-saudara Tuhan, pada waktu kamu tidak berhitung dengan Tuhan, maka kamu akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa itu Tuhan akan curahkan dalam hidupmu. Tuhan Allah Al-Sanggup untuk mencurahkan apa yang tidak mungkin, apa yang di luar dari logika itu Tuhan sanggup untuk memberi mereka yang mau dan mau dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara kesulitan. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Pada waktu itu saya berjanji kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau ini Tuhan kasihkan kepada kami, saya mau katakan ini bukan kekuatan kami, tapi ini kekuatan Tuhan. Karena seluruh usaha kami telah sia-sia, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Sudah kesulitan Tuhan. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, itu saya kumpul majelis gereja. Saya bilang kepada mereka, kita akan beli video troll. Kita berusaha. Semua setuju, saya bersyukur saudara. Ini majelis gereja. Tidak ada yang protes. Tidak ada berargumen. Kita mengambil uang dari mana? Harga yang begitu banyak. Ratusan juta saudara. Itu kan besar 7 meter saudara. Dari sini, 9 meter. Itu panjang. Ini kan masih, kalau video troll itu TV saudara. Seperti TV panjang 9 meter, saudara. Secara manusia, itu mustahil, saudara. Seluruh usaha yang telah kami lakukan, tidak ada hasil. Kami berusaha, saudara, tidak ada hasil, saudara. Cuma tinggal satu, saudara. Bertemu dengan distributor yang ada di Jakarta. Itu sesuatu yang mustahil. Tujuannya apa? Kalau bisa, kasih dulu barang, saudara. Nantilah kami bayar, kami cicil. Itu kan tidak mungkin secara pikiran manusia. Semua barang yang ratusan juta saudara, mustahil bagi manusia. Amin. Saya pikir di Jakarta, hanya dengan berbekal iman, kalau Tuhan tolong, bagaimana bisa saudara? Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan saya mau saya ke Jakarta, saya mau juga. Kan pulang. Dan tidak ada hasil apa-apa saudara. Saya bertemu dengan pemilik distributor itu saudara. Ini barang dari luar negeri. Dan saudara tahu, setelah dia katakan, iya oke silakan, ambil saja barang nanti kamu bayar. Yang membuat saya terkejut saudara, itu tidak ada uang. Dan begitu luar biasa lagi saudara-saudara Tuhan. Ini orang bukan orang Kristen saudara. Saya pernah pengalaman dengan orang muda. Dia tidak suka dengan gereja. Untuk membantu gereja tidak. Tapi ini orang muda saudara Tuhan pakai. Dan dia berikan kami untuk pasang itu video drone. Itu barang sudah ada. Kemarin dia foto itu sudah ada di Tanjung Priok saudara. Sudah mau dikirim di sini.
Amin, saudara. Saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau punya persoalan, engkau punya masalah, engkau punya impian, engkau punya kerinduan. Mungkin bagi manusia, bagi pikiranmu itu sesuatu yang mustahil. Tapi pada waktu engkau tidak berhitung dengan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan, bahkan seperti engkau bermimpi pada waktu Tuhan memberkati seseorang. Itu cara Tuhan. Tapi mari kita punya hati yang siap seperti momen Natal ini, saudara. Miliki sikap hati yang baik, belajar taat kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat, Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya, mengalir melimpah tercurah. Biarlah kedatangan itu menjadi bagian kehidupan kita. Bagaimana dalam gereja saja memendatang, gembala sudah bilang begini, kita mulai protes lagi, kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, kita mulai argumen ini dan itu. Wah, bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Kebetulan sini tidak ada saudara ya, bersyukur mereka dengar-dengar. Suruh kumpul, semua kumpul 50 ribu. Kumpul 50 ribu. Kalian mungkin merayakan kalau sudah merayakan Natal, ini tidak banyak, mungkin dana terkumpul tidak sampai mungkin 7 juta. Selebihnya adalah bantuan, swadaya, usaha. Cepat yang kerjakan. Mari di momen Natal ini, miliki sikap hati yang taat. Amin. Selanjutnya saya berserah Tuhan. Bagaimana sikap hati yang benar dalam menjalani Natal? Selanjutnya, saudara, harus tulus hati. Ingat, harus tulus hati. Saat engkau menjalani momen Natal, harus ada sikap tulus hati dalam dirimu. Kalau tidak ada sikap tulus hati, waduh, kita akan jadi pengancam, saudara yang berserah Tuhan. Saudara yang berserah Tuhan, kita melihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya yang terumum, dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Saudara, ini Yusuf ini orang terluka. Dia dikhianati, dia disakiti. Pada waktu mengetahui bahwa Maria itu hamil, bukan dengan dia, saudara tahu hukumnya apa? Pada waktu Yusuf menyampaikan hal itu kepada pemuka-pemuka agama, adalah raja yang dibantu. Tapi ini Yusuf seorang yang tulus hati. Pada waktu terjadi masalah momen Natal, saudara, ini tokoh-tokoh utama Natal, saudara. Maria punya kenal. Yusuf orang yang tulus hati. Tulus hati ini harus menjadi bagian setiap orang-orang percaya, harus menjadi bagian hidupmu. Engkau harus punya sikap tulus hati dalam menjalani momen Natal ini. Dia diam-diam, saudara. Siapa sih kalau dia dikhianati, dia disakiti, dia dilukai? Waduh, kalau saya tidak balas dendam, saya tidak akan bahagia. Minimal saya sampaikan supaya seluruh kampung tahu dia bangsa. Mungkin saudara tidak sama Tuhan. Tapi tidak dari orang yang tulus hati. Saya katakan di momen-momen Natal, saudara, sepertinya kita akan jalani ke depan ini. Kalau engkau tidak punya sikap yang seperti Yusuf, wah, ini sangat berbahaya. Ada begitu banyak masalah, saudara, di dalam momen Natal. Kalau tidak ada sikap tulus hati, engkau mulai marah melihat hal ini, marah, kecewa, hal-hal yang tidak kau inginkan. Suaramu tidak didengar, perkataanmu tidak didengar, mungkin kembali lagi dengar orang lain. Ini bukan di sini, saudara. Mungkin gereja, saudara, mulai kecewa, mulai marah, mulai sakit hati. Kalau tidak tulus hati, maka engkau mulai cemarkan saudaramu di dalam Tuhan. Engkau mulai jelek-jelekkan dia, mulai berkata dia kurang ajar, dia begini, dia begini, dia begini. Orang yang tidak tulus hati itu seperti itu, saudara. Sikapnya suka untuk mencemarkan orang lain, pada waktu hatinya keinginannya tidak diikuti. Di momen Natal ini, buang itu sikap yang tidak tulus, saudara yang kasih Tuhan. Jalani momen Natal dengan sikap yang tulus. Amin, saudara. Kalau sudah alami momen Natal di depan, di gereja saudara masing-masing,
hal-hal yang tidak baik menurut pandangan saudara, hal-hal yang menyakiti saudara, hal-hal yang melukai saudara, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Saya mengatakan miliki sikap yang tulus, sikap tulus hati. Jangan cerita-cerita kekurangan temanmu, jangan cerita-cerita kekurangan gembalamu, jangan cerita-cerita kekurangan majelis ini, jangan cerita-cerita kekurangan panitia Natal ini. Sudah dimaksud Tuhan, dengar, Tuhan tidak suka engkau jalani momen Natal dengan sikap yang tidak punya ketulusan. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan dengan orang panitia, kalau ada masalah yang sedang engkau hadapi, miliki sikap seperti Yusuf. Meskipun dia terluka, meskipun dia sakit hati, meskipun dia merasa dikhianati oleh Tuhan, dia tidak mencemarkan Maria. Amin, saudara. Kalau engkau punya sikap seperti itu, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara, lihat bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istri. Semua anak dalam pandangannya itu dari Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Seberapa ini orang masih suka punya sikap yang tidak tulus hati di gereja saudara? Kalau ada masalah ini mulai protes, kalau ada masalah itu mulai tidak suka, kalau ada masalah ini mulai bicara di sana sini saudara kasih Tuhan, saya mengatakan malam hari mulai tinggalkan itu. Miliki sikap hati yang benar pada waktu engkau menjalani Natal. Sikap hati yang benar itu yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup. Tinggalkan tempat ini nantinya, bawa firman ini saudara di tempat saudara beribadah masing-masing. Punya ketaatan. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dibicarakan, taat. Majelis sudah sudah dibicarakan, taat. Hamba Tuhan sudah sampaikan, kita belajar taat. Punya sikap yang tulus saudara dalam engkau menjalani momen Natal. Amin. Jangan cemarkan orang lain pada waktu ada hal yang tidak engkau inginkan. Pada waktu engkau terluka, engkau disakiti, engkau hatimu sakit. Miliki sikap hati yang tulus. Amin, saudara. Amin. Amin. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Sementara kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Engkau akan kembali ke gerejamu, saudara. Hari ini saya mau katakan, engkau bawa firman. Firman yang disampaikan ini bukan cuma untuk kami, tapi ini adalah firman yang Tuhan juga inginkan. Momen Natal yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidupmu. Engkau ingat saudara-saudara sebagai Tuhan, Natal yang diinginkan oleh Tuhan, Natal yang benar di mata Tuhan adalah kita datang kepada Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara Tuhan, Natal tidak hanya tidak berbicara mengenai hadiah, kado, baju-baju mewah, perhiasan Natal saudara-saudara Tuhan, dekorasi-dekorasi yang ada. Tapi inti dari Natal yang sebenarnya, inti dari Natal yang Tuhan inginkan, supaya engkau lakukan, engkau kerjakan, engkau buat, engkau lakukan di tempat di gereja saudara masing-masing adalah apa? Yang pertama, engkau harus datang kepada Tuhan. Dalam ibadah, hatimu harus apa? Saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya tidak mau di rumah. Saya mau datang ke gereja. Saya mau datang menyembah Tuhan. Saya mau datang cari Tuhan. Kemudian ada 3P. Kita ada pengorbanan. Berkorban sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan beli, jangan hitung-hitungan. Kalau punya, ini sudah untuk Tuhan. Kalau nggak punya, ya udah. Persembahan, penyembahan dan persembahan kepada Yesus. Kemudian ketiga, mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Sikap hati yang Tuhan inginkan dalam momen Natal yang seperti malam hari ini. Sikap hati yang Tuhan mau ada, miliki ketaatan. Harus engkau taat. Taat sebagai kesalahan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Engkau akan begitu indah di hadapan hadirat Tuhan. Engkau akan begitu istimewa di hadapan hadirat Tuhan, kalau punya ketaatan ini. Kemudian yang kedua, saudara, sikap hati yang kedua yang Tuhan mau terjadi dalam hidupmu, harus punya ketulusan. Amin, saudara. Miliki ketulusan itu. Jangan kita cemarkan orang lain. Boleh engkau terluka, boleh engkau dilukai, keinginanmu tidak tercapai, sepertinya engkau tidak dihargai. Tapi sikap tulus itu akan membuat engkau diam. Diam seperti Yusuf. Pada waktu itu saudara engkau akan melihat di situ Tuhan akan membela dan menolong engkau. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.
kita berat, kita bawa diri kita di hadapan pendeta Tuhan. Tuhan merindukan orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan merindukan orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang indah di hadapan pendeta Tuhan. Dia tidak mencari kekayaan. Allah tidak mencari kemewahan. Allah tidak mencari pangkat jabatan sedang kasih Tuhan. Tapi Allah mencari orang-orang yang mengasihi dia. Itu adalah harta yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Engkau mau jadi harta yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Undang Tuhan. Tuhan, ini saya. Ini hidup saya. Saya berikan hidup saya sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari mulai, saudara, saya minta kau tutup mata jasmanimu di hadapan Tuhan. Berserah di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Angkat pujian di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita malam hari ini, saudara, untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara malam hari ini untuk tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ada begitu banyak kemurahan Tuhan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Mari dari hatimu yang paling dalam katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tuhan akan terima kasih Tuhan. Angkat pujian, angkat hormat, angkat pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Tuhan menyatakan kasih, anugerah, kemurahan yang terus terjadi, terus melimpah mengalir kepada hidup Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dengan apa kita bisa balas kemurahan Tuhan dalam hidupnya? Haleluya. Dengan apa kita balas? Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan apa kita balas? Thank you.
yang kami peringati malam ini tidak akan lekang dengan apapun dalam hidup kami, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, karena begitu besar pertolongan-Mu bagi kami. Kami tidak bisa membalas dengan apa yang ada pada kami selain hidup yang ada Tuhan. Kami mau pakai terus untuk memuliakan, mengagungkan, menghormati, menjunjung tinggi Engkau dalam hidup kami. Terima kasih buat perayaan Natal yang sudah terlaksana malam ini. Setiap kami yang sudah hadir, kami mendapat bingkisan yang tidak akan diberikan oleh dunia, karena bingkisan ini sifatnya kekal dan akan membawa kami berjumpa dengan Allah kami. Dan sebab itu Tuhan, bingkisan ini adalah istimewa buat kami jemaat Tuhan yang ada. Dan sebab itu patutlah kami bersyukur kepada Engkau Raja di atas segala raja. Berkati Tuhan Natal jemaat GPD Insa dan Mohoni. Diberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Diberkati semua jemaat Tuhan. Diberkati seluruh pelayan Allah yang sudah membawa kami untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati janji Tuhan lewat pujian penyembahan kami pada malam ini, sehingga tidak ada yang terlewatkan dari rangkaian Natal yang terlaksana malam ini. Berkati Tuhan pelayanan Natal yang kami laksanakan di bulan Desember. Kuat-kuatkan, sehat-sehatkan kami semua. Pengorbanan, tenaga, harta benda, pikiran kami, semua kami mau berikan untuk Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Berdoa terus buat pemerintah Kabupaten Morowali yang ada. Berkati Tuhan semua jajaran yang ada, sehingga dapat melaksanakan tugas kewajiban mereka dengan baik. Berkati seluruh Tuhan wakil rakyat yang sudah untuk yang akan mencalonkan diri. Tuhan angkat mereka dengan cara Tuhan, sehingga menjadi wakil rakyat yang benar-benar membawa karakter Kristus hingga mereka dipercayakan Tuhan. Terima kasih berkati pemerintah desa Mohon yang ada, semua jajaran yang terkait dalam diberkati Tuhan. Sebentar kami akan kembali, Tuhan besertalah dengan kami, sehingga di tengah-tengah apa yang kami rencanakan bersama, kami terus bisa bersyukur. Mari jemaat Tuhan angkat tangan menerima berkat. Umat-umat kepada kepunyaan gembalaan daripada Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bawalah olehmu berkat rahmat dan anugerah, kekuatan, kesehatan, sukacita, pemberian datangnya dari Bapa di surga, kasih dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan terus tinggal menyertai kita malam ini dan selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akhiri pada datang jemaat GPD Elsa Rebun. Haleluya. Amin. Selamat malam.